Kalau dia balik, dia tak berkenan dengan orang menggantikan imam, macam mana pula hukumnya? Ini pun satu hal. Kita semayang, Nabi cerita fitnah ke zaman. Semayang, kita ikut. Semayang kita sah. Kita tak berkenan dengan imam tu. Itu satu hal. Tapi semayang kita sah. Walaupun imam asalnya dilantik di kalangan orang yang baik. Kan? Aqra'uhum li kitabillah. Yang paling dapat baca kitab Allah. A'lamuhum bisunnah. Yang paling tahu sunnah. Tapi dia dah naik jadi imam. Tak perlulah kita balik. Kita tak boleh balik. Kalau kita balik, kita berdosa. Pasal orang dah qamat, kita balik. Macam tak suka tu. Melainkan kita yakin dia tu kafir. Ah, itu berlaku dulu ni. Hak geng-geng tu. Tapi kalau kita tak tuduh orang kafir, kita kena sembahyang. Dia ada bab, para ulama hadis sebut salat khalful fajir, sembahyang di belakang orang fajir, orang yang jahat. Hatta sahabat sembahyang di belakang Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Sembahyang kita sah. Masalah dia, masalah dia. Kalau melainkan kita tahu saat ini dia sembahyang maghrib buat tujuh pula ni. Ah, yang tu kita tahu. Ah, yang tu tak sah lah. Macam kita cerita satu orang mai apa, yang dia pun buat lawak apa, semayang baca sedap maghrib, orang tak tahu pakai tolak dia jadi imam. Mayang ui, baca sedap, orang tengok siapa tu imam tak main, tolak dia pergi. Dia kemah yang tengok baca pakai jubah, baca sedap. Lepas mayang dia produk semak ni, bagi orang mana ni, dia kata bagi baca sedap. Tu baru semayang, tak ambil uduk. Setiap hari kalau ambil uduk lagi sedap. Yang tu kita tak boleh semayang lah dengan dia.